Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk mengaktifkan watermark atau membuat nama di hasil foto kamera HP Vivo Y17s. Oke, guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini silakan kalian buka aplikasi kamera, aplikasi bawaan dari Vivo Y17s kita. Nah, di sini saya akan coba mengambil sebuah foto dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, guys. Nah, di sini belum menampilkan watermark ya. Nah, untuk menampilkan watermarknya, pertama kita masuk ke setting dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tanda air. Oke, selanjutnya di sini tanda airnya kita aktifkan dulu. Di bagian sini kita klik. Nah, selanjutnya kita bisa setting dulu, guys, tanda airnya. Nah, di sini kita bisa menampilkan lokasi. Kalian bisa kustomisasi seperti ini. Kalian bisa menambahkan misalnya nama kalian. Oke, saya contohkan, saya akan menambahkan nama saya. Simpan. Nah, ini adalah previewnya, guys. Kalian bisa lihat di sini ada nama saya, di atasnya ada modelnya. Kalian bisa mengaktifkan atau menghidupkannya, tanggal dan waktunya kalian bisa mengaktifkannya atau mematikannya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan uji coba mengambil sebuah foto. Kita lihat gimana hasilnya. Nah, sekarang hasil foto di Vivo Y17s kita sudah menampilkan watermarknya seperti ini ya, guys. Keren, di bawah ini Vivo Y17s, nama kita, dan juga tanggal dan waktunya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.